Hello, assalamualaikum. Okay. Wei, kejap. Hello, assalamualaikum. Okey, dengan saya lagi Ina daripada One Nest Machinery Seri Petaling. Okey, YouTube. Okey, gardening tool ni ini adalah gunting. Kalau abang nak gunting rambut, gunting rambut. Hello, assalamualaikum. Okey, kembali lagi dengan saya di YouTube One Nest Machinery Seri Petaling. Okey, hari ni kita nak review apa pula? Okey, saya ada satu brand daripada Packer. Yang ini adalah gardening tools ataupun pruning lah. Okey, biasanya untuk gardening tool ni kita akan gunakan di laman rumah kita lah. Okey, dekat sini terdapat dua alat. Okey, yang ini dia macam mini chainsaw. Okey, satu lagi yang ini gunting. Okay, kita panggil dia gunting lah. Dan ada satu batang. Okey, yang ni satu charger dengan barang tools yang lain lah. Okey, saya nak memperkenalkan satu-satu barang dia dulu. Okey, saya nak kenalkan yang produk yang ni. Yang ini adalah pruning shears. Okey, maksudnya ini boleh mencantas lah. Yang ini kalau abang macam nak mencantas ranting yang kecil, boleh menggunakan yang ini. Okey, yang ini dia punya voltage adalah 21 voltage. Dia punya trimming voltage 25 mm. Okay, so kalau tengok dekat produk ni, kalau kita zoom dekat produk dia, produk dia sangat cantik . Okay, lithium. Yang ini ada on and off dia lah. Okay, so yang ini adalah dia punya pemicu. Kembali pula kepada item nombor 2. Okey, yang ini mini chainsaw. Saya rasa abang dah biasa tengoklah mini chainsaw ni dan tahu apa kegunaan dia. Okey, kalau yang ni sesuai untuk penggunaan untuk memotong dahan lah yang besar sikit daripada ranting. Okey, kalau tengok dekat sini, yang ini 6 inci . 6 inci. Lepas tu yang ini ada dia punya penghadang. Okey, yang ini, okey, kita zoom sikit kat sini. Yang ini adalah no load speed 500 R per minit. Okey, saw blade dia adalah 6 inci. Okey, saw blade juga 6 inci. Maksudnya dia punya bar, dia punya chain 6 inci. Lepas tu yang ini sama juga, lithium voltage 21 voltage. Okey. So yang ini, untuk produk yang ini didatangkan dengan 2 bateri dan 1 batang. Okey, kita terus pergi kepada dia punya bateri. Okey, kalau tengok dekat sini, bateri dia 36 voltage F max lithium. Okay, so yang ini sesuai lah bang. Kalau abang nak menggunakan barang ni dalam satu hari, contohnya lah, daripada pagi sampai tengah hari tu abang dah buat, dah habiskan satu bateri kan. Biasanya satu bateri akan tahan dalam 4 jam. Okay, yang ni dapat 2 bateri. So dah complete lah. Satu hari tu abang boleh buat pruning ke, pemotongan ke, menggunakan 2 mesin ni saja. Okey, untuk produk ni kita didatangkan sekali dengan dia punya charger. Okey, so charger ada 2 pin dekat sini, and then yang ini abang boleh charge terus dekat dia punya bateri. Okey, jika abang kehilangan atau rosak, abang terosakkan benda ni, so abang boleh dapatkan dekat kedai kita juga. Okey, manakala untuk dia punya bar dengan chain 6 inci ni, okey, kalau abang nak lebih lah buat tambahan ataupun abang kehilangan dia punya rantai, boleh juga beli dekat kita punya kedai di One Nest Machinery Seri Petaling ni. Okey, biasanya saya akan suggestkan untuk pengecasan satu produk daripada Packer ni biasanya dalam 5 jam. 5 jam, lepas tu dia akan ada colour hijau kat sini lah. In case lah abang dah charge 1 jam tapi colour hijau tu dah menyala, abang kena tunggu juga dalam 4 jam, 5 jam macam tu. Kita beralih pula dekat dia punya tools yang kita akan dapat. Okey, kita kena bagi dengan dia punya skru satu. Okey, yang ini untuk dia punya pembuka nut. Yang ni cecair ni bukan IMO . Okey, cecair ni adalah untuk chainsaw, melicinkan chainsaw. Okey, dapat satu pengasah. Pengasah ni untuk chainsaw juga. Okey, dengan satu Allen key kecil saja. Okey. So ini adalah barang dia punya tools yang kita akan dapat sekali lah dalam item ni sekali. Okey, sekarang ni kita beralih kepada dia punya shaft. Okey, untuk ketinggian sekarang ni lebih kurang dalam 120 cm lah sebab saya pun tengah duduk. Okey, dekat sini kan. Okey, spesifik sikit. Okey, macam yang abang semua tengok dekat sini, okey, dekat tepi ni dia ada macam screw lock. Okey.
So lagi satu ni untuk lebih safety, kita pun boleh lock juga lah. Yang ini lagi mengetatkan lah kita punya lock ni. Yang ini kita boleh adjust lah, dia adjustable untuk mencapai ketinggian yang kita nak. Okay, so dia ada dua lock kat sini lah, satu dekat bawah dan satu dekat atas. Okay, duduk pun sama juga. Ini untuk batang yang dekat atas. Okay, lagi kita tak tutup dekat sini, so batang ni tak akan turun lah, dia punya shaft tak akan turun. Okay, yang ini kita ketatkan sini dulu sikit. Kalau rasa dah ketat tu, terus je ketatkan kat sini. Okay, yang ini kiranya pengunci dia, yang ini pengetat dia lah. Ini pun sama. Okay, macam tu. Okay, kadang-kadang kita confused tau, bukan? Kita akan confused tau dekat sini. Ah, kita nak letak bateri tu dekat sini ke ataupun dekat atas? Okay, kalau tengok dekat sini, yang ini pun sama juga. Bawah, atas dengan bawah sama juga the pin dia. The pin dia sama macam bateri. Okey, untuk bateri boleh letak kat bawah. Okey, pastikan yang ini ada pemicu dia lah. Tiap kali kita nak gunakan dia punya pemicu, so kita boleh guna kat sini. Tapi pastikan kena letak bateri dulu. Okey, bateri dah letak dekat bawah. Dekat atas ni kita akan letak dia punya produk. Okey, saya bagi contoh lah. Saya akan letakkan bateri dulu. Untuk cara pemasangan dia memang senang je. Korang kena pasangkan bateri dia dulu dekat bawah. Okey, macam saya cakap, bateri dia mesti kena ada pemicu ni. Ini pemicu. Lepas tu yang ini dia punya safety lock. Selagi tak tekan safety lock, pemicu ni takkan boleh digerakkan lah. Okey, kita akan letak bateri dia dulu. Okey, so macam ni lah. Pastikan pin dengan pin dia sama lah. Okey, dah bunyi clip macam tu, kita alih pula dekat dia punya produk. Okey, contohlah saya nak pakaikan dia punya mini chainsaw ni. Okey, masukkan saja. Lepas tu dia ada bunyi clip dekat depan, dekat belakang ni dia lagi safety lah. Boleh klik macam tu, boleh pusingkan dia. So dia lagi safety. Okey, kita try sikit lah. Okey, saya try sikit. Nampak tu. Hanya dengan menggunakan dia punya shaft dekat bawah ni. Tekan butang kat bawah ni. Saya dah cabutkan dia punya chainsaw tadi, so saya nak pasang untuk item lagi satu. Ini sama juga, dia dah bunyi lock dekat belakang. Okey, yang ini special sikit. Kalau cara nak start dia punya mesin ni, kena dua kali clip. Pastikan yang ni on dululah. Okay, kalau macam kita tekan sekali, so dia takkan terbuka tau, dia punya gunting dekat sini. Okay, macam mana kita nak bagi dia untuk onkan gunting ni, dia kena tekan dua kali serentak. Macam tu. Setiap kali kita nak pakai, dia tekan sekali saja. Okay, kalau macam mana kita nak offkan dia pula, nak offkan dia, yang ini kena tekan sekali tapi lama lah. Dia sampai bunyi yang kedua tu dia akan off. Okey, boleh juga guna dekat dia punya shaft ni. Okey, contoh kena tekan safety lock dulu. Kita dah reviewkan semua dia punya item, dia punya shaft dengan dia punya bateri dan charger. Sekarang ni tak sah kan kalau kita tak try. Okey, jom kita try. Okey bang, sekarang ni saya kat luar. Saya dah cari satu pokok yang kita nak try untuk mencantas lah. Okey, yang first kita akan try guna yang ni dulu. Okey, dekat sini kita dah onkan button dia. Okey, yang ni dah on. Macam saya cakap tadi, kalau nak onkan dia punya pemotong ni, kena onkan dua kali lah, dua kali tekan kan. Okey, sekarang ni saya nak adjust dulu untuk kepanjangan dia. Okey, kat sini macam pokok kat atas ni, saya memang tak sampai. So saya nak try adjust dekat sini. Okey, ni kita buka dulu. Kita adjust yang atas je. Kita lock dia. Okey. So ini guna yang untuk kunci yang pertama lah. Saya tak gunakan yang kat bawah. Okey, kita try dulu Kita on dulu. Okey, kita try. Saya nak cantas yang ni Nampak tak? Okey.
Nampak tak kegunaan dia macam tu? Okey, kita tengok yang kecil ni, yang pendek ni. Zoom sikit. Baru kita boleh nampak. Okey, so kegunaan dia macam itulah, sangat senang. Okey, yang ini kalau untuk macam saya dia agak berat sikitlah. Tapi kalau untuk abang yang sado-sado tu nak pakai, memang tak ada rasa berat lah. Okay, so tadi kita dah try menggunakan gunting yang ni. Menggunakan gunting ni untuk kita potong ranting yang kecil. Okey. So yang ni kita kena off dululah untuk keselamatan kita. Kita kena off dulu. Macam saya cakap tadi, off kena lama sikit. Okey, untuk bunyi yang kedua tu maksudnya dia dah off lah, fully off. Tapi yang ni pun kena off juga. Okey, so baru safety. So kita boleh cabut lah. Cabut belakang ni. Ditekan sikit. Okey, so kita beralih kepada mini chainsaw. Okey, mini chainsaw dah ada kat tangan saya. So kita akan pasangkan saja. Okey, yang ini kan kalau korang nak gunakan yang ni, yang ni ada pemegang dia jugalah, pemegang tambahan. Okey, kalau nak gunakan dia punya shaft pun boleh. Dah bunyi klik, kita tutup dia. Okey, kita dah cari satu pokok yang barulah dekat sini. Pokok yang baru, yang tu kita nak cantas yang dekat atas tu. Menggunakan mini sensor ni. Okey, ni saya naikkan lagi dia punya ketinggian. Okey abang, kita dah adjust kan. Okey, kita pakai dua kunci dia pula nak panjangkan shaft ni. Okey, inilah paling panjang untuk shaft dia, inilah yang paling panjang. Okey, kita try dulu. Okay, slow-slow saja ya. Sebab kita nak tunjuk. Okay, ni dah dekat situ. Okay, abang. Okay, yang ini saya nak tunjukkan. Yang ini tak pakai dia punya shaft tau. So, pakai macam ni je pun boleh. Okay, yang ini kita dah cantas tadi. So, kita gunakan semula je. Okay. Ni senang lah kalau macam abang ada pokok bunga dekat rumah. Abang tengok sendiri. Tapi pastikan yang budak-budak tak boleh main gunakan yang ni lah. Senang je bang. Okey abang semua dah tengok video tadi. So macam mana? Okey tak kalau kita gunakan yang ni sebagai kita punya tool utama kita lah untuk memotong atau mencantas pokok atau dahan dekat rumah kita, dekat laman rumah kita. So untuk abang yang nak dapatkan, yang ini boleh dapatkan di kedai kami di One Ace Machinery Super Taling. Okay, abang jangan lupa komen dan like, share video ni pada kawan-kawan. Untuk abang dah subscribe, dah komen, like, share video kita ni. Jangan lupa tonton saya lagi di next video dekat One Ace Machinery Seri Petaling. Bye.